بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jemaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita kembali bermajelis setelah kita laksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja membacakan sirah nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas semasa Nabi SAW sampai berusia sekitar 12 tahun. Nabi SAW terbiasa menggembala kambing. Seperti diriwayatkan dalam hadis oleh Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allah nabiyyan illa ra'al ghanam. Qalu wa anta ya Rasulullah? Qala wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah bil qarabid. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus seorang nabi sebelumku melainkan dia pernah menggembala kambing. Para sahabat bertanya, dan termasuk engkau ya Rasulullah? Beliau bersabda, dan aku sudah pernah juga mengembalakan kambing milik orang Mekah dengan menerima upah yang tidak seberapa banyak. Itu yang tercatat di dalam hadis bahwa Nabi, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya, pernah mengembalakan kambing. Kita sekarang masuk pada bab yang judulnya ke negeri Syam untuk kedua kalinya. Pada saat Nabi berusia 24 tahun, di kota Mekah ada saudagar yang kaya raya, terkenal karena kekayaannya, kebangsawanannya, kemuliaan budi pekertinya, serta ketulusan pandangan pikirannya, termasuk orang yang jernih berpikir. Dia termasuk seorang pedagang besar di kota Mekah. Dan waktu itu sudah menjanda karena suaminya karena pernah berkeluarga dengan suami dua kali, keduanya meninggal dunia. Namanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, keturunan Asad
بن عبد العزى بن قصي. Jadi keturunannya, silsilahnya dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dalam buyutnya yang bernama Qusay. Waktu itu penduduk Mekah, baik laki-laki maupun perempuan, juga mendagangkan usahanya Khadijah, menjual barang-barang dagangannya bahkan sampai ke luar negeri, di antaranya ke Syam, ke Irak. Dagangan yang dijualnya bermacam-macam. Ada kain, ada pernak-pernik. Walhasil memang kota Mekah penduduknya aslinya berjualan, berdagang. Nah, bersama dengan itu Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemuda yang berbudi luhur di kota Mekah, berperangai mulia, dan segala perbuatannya senantiasa berbeda dengan pemuda kebanyakan. Ya. Kelakuan dan perbuatan-perbuatan beliau tidak pernah mengecewakan orang lain, terutama dalam kejujuran. Bahkan beliau digelari masih masa muda itu, 24 atau 20 tahun sudah mendapat gelar Al-Amin atau orang yang jujur. Nah, gelar ini lebih dikenal sama masyarakat ya maka daripada nama aslinya. Oh, siapa itu Al-Amin? Sudah menunjuk kepada Nabi. Pokoknya Al-Amin. Namanya yang Muhammad itu kalah tenar bagi orang yang enggak kenal. Tapi namanya terkenal karena Al-Aminnya itu. Itu saking terkenalnya. Nah, Khadijah juga telah mendengar berita bahwa di kota Mekah ada pemuda yang jujur, berbudi luhur, berperangai mulia dari keluarga Bani Hashim, tinggal di kota Mekah, yang namanya Muhammad Al-Amin. Bahkan sudah dikenal, ayahnya sudah tidak ada, ibunya juga ada, tidak ada. Dia dipelihara, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, kita tahu Abu Thalib dalam kita sudah baca sebelumnya dalam ekonominya tidak kaya, ya, termasuk orang yang tidak begitu mampu, apalagi sudah usianya sudah sepuh, ya. Nah, sementara Abu Thalib sangat mencintai keponakannya yaitu Muhammad. Abu Thalib berpikir sudah tua, sudah enggak berusaha lagi. Makan sehari-hari, makan dengan sisa-sisa hartanya. Sementara Nabi Muhammad dianggap sudah cukup umur. Dia berpikir alangkah Muhammad sudah punya pekerjaan untuk dia sendiri. Abu Thalib juga memikirkan sudah pantas kawin. Umur 24 tahun. Ketika Abu Thalib mendengar kafilah-kafilah dagang Khadijah segera berangkat, dia menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke negeri Syam menjualkan barang dagangannya Khadijah, sebagaimana umumnya orang-orang Mekah banyak yang bekerja dengan menjualkan dagangan Khadijah bahkan sampai ke luar negeri.
Abu Thalib berpendapat sebaiknya dia bergabung dengan kafilah dagang ini. Maka Abu Thalib berembuk dengan saudara perempuan yang bernama Atika. Nah, kemudian Atika menyetujui karena memang hidup bersama Abu Thalib, sementara Abu Thalib tidak seberapa kemampuannya dan Nabi Muhammad sudah cukup dewasa. Alangkah baiknya bila berusaha untuk keperluan dirinya sendiri. Nah, pada suatu hari Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW, yang katanya, wahai anak saudaraku, sebagaimana telah kamu ketahui bahwa pamanmu ini sudah tidak mempunyai kekayaan lagi. Padahal keadaan sudah sangat mendesak untuk hidup kita sehari-hari. Maka apakah tidak baik kalau kamu mulai berniaga dari sedikit demi sedikit yang hasilnya dapat kamu pergunakan untuk keperluan kamu sehari-hari? Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya sih terserah paman saja. Dikembalikan kepada pamannya, terserah paman saja, baiknya bagaimana. Nah, singkat cerita, Abu Thalib kemudian mendapatkan jawaban Muhammad, kemudian berinisiatif dia pergi ke rumah Khadijah. Abu Thalib kemudian diterima dengan baik oleh Khadijah, dan keinginannya setelah disampaikan, Khadijah menerima dengan penuh, yang menerima dengan senang hati. Bermaksud dagangannya Khadijah, keponakannya ikut menjualnya. Nah, kemudian pada suatu hari Khadijah mengatakan, kalau begitu baik, silakan yang bersangkutan Muhammad SAW datang mengambil barang-barang Khadijah. Kemudian Nabi datang ke rumah Khadijah dan berbicara apa yang patut dilakukan. Nah, di antara pembicaraan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah soal keuntungan. Keuntungan yang akan diberikan jika barang perniagaannya yang dibawa oleh Nabi telah laku habis, beliau akan mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada keuntungan yang biasa diberikan kepada orang lain. Itu janji Khadijah. Ya. Maka Nabi kemudian pulang menemui pamannya dan menceritakan apa pembicaraan Nabi dengan Khadijah. Kemudian Abu Thalib bergembira dengan mengatakan, hai Muhammad, gembiralah engkau. Dan semoga Tuhan mengaruniamu laba dan keuntungan yang besar atas usahamu menjualkan barang perniagaan Khadijah. Nah, kemudian setelah tibanya keberangkatan kafilah dagang, berkemas-kemas, Nabi pun ikut berkemas. Kemudian Nabi disertai oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Sementara Maisarah sudah ditugaskan oleh Khadijah untuk melihat, memata-matai bagaimana gerak-gerik Nabi ketika di perjalanan, ketika sampai di tempat tujuan, ketika berdagang, dan ketika kembali. Tanpa Nabi mengetahui bahwa Maisarah adalah mendapatkan tugas khusus. Taunya Maisarahnya menemani aja. Kemudian berangkatlah Nabi SAW dari Mekah menuju Syam. Ditemani oleh Maisarah mengiringi kafilah yang membawa barang dagangan. Beliau teringat kenangan 12 tahun yang lalu.
Pada saat dari Mekah menuju negeri Syam, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib. Udara yang panas di tengah gurun, perjalanan yang lama sekali, Nabi teringat pada saat itu. Melintasi padang pasir yang luas, tentunya mengenang masa kecil. Nabi SAW berangkat dengan penuh keyakinan bahwa dia bagaimanapun pernah pergi ke negeri Syam. Nah, perjalanan Nabi yang kedua kali ini dikutip oleh para ahli sejarah sebagai perjalanan Nabi ke negeri Syam yang kedua kali. Inilah yang disebut banyak dalam kitab-kitab Sirah, Nabi pergi ke negeri Syam kedua kalinya. Nah, baik. Kemudian pertemuan dengan pendeta Nasrani pada saat perjalanan dagang ke Syam yang kedua. Kalau yang pertama umur 12 tahun bersama Abu Thalib, pendeta yang ditemui adalah pendeta Nasrani juga, Bukhara atau Bayhara. Ya, Nabi waktu itu disuruh cepat-cepat kembali oleh pendeta itu kepada pamannya supaya membawa kemenakannya segera kembali. Karena pendeta itu yakin Nabi SAW adalah calon Nabi. Kalau orang Yahudi mengetahui akan dicelakai, bahkan dibunuh. Maka Abu Thalib segera kembali. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, ceritanya lewat Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya. Kalau di kita didengarnya perempuan itu Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Jangan karena Ta'mar Buto jadi perempuan. Kan Maisarah pakai perempuan, Ta'mar Buto berarti. Di Indonesia banyak kan Maisarah itu, kalau laki-laki pasti aneh namanya. Karena namanya pakai H, Pak Marbuto belakangnya. Maka cenderung digunakan buat anak perempuan. Sebenarnya dia laki-laki, Maisarah. Maisarah adalah pembantunya Khadijah dalam dunia bisnis. Nah, Nabi SAW sama sekali tidak mengetahui kalau Maisarah itu orang yang diperintahkan oleh Khadijah untuk mengamati kelakuan dan perbuatan-perbuatan beliau selama dalam perjalanan pulang pergi ke negeri Syam dan cara-cara beliau menjual dagangannya. Maisarah rupa-rupanya memang seorang pelayan Khadijah yang setia dan dapat dipercaya oleh Khadijah. Terbukti dalam mengikuti perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam, ia selalu menyertai kemana saja Nabi pergi. Gerak-gerik Nabi diikuti. Kalau Nabi berhenti di satu tempat, dia juga berhenti. Kalau berjalan, ikut berjalan. Di sepanjang jalan dari Mekah sampai ke negeri Syam, sikap dan gerik-gerik pribadi Nabi sangat berbeda dengan orang lain. Kalau orang-orang lain yang kafilah dagang juga, yang mungkin sama dengan Nabi memperdagangkan barangnya, barang dagangannya Khadijah, para pedagang yang lain itu kumpul-kumpul. Kalau berhenti, kan perjalanan jauh berhenti, malam berhenti istirahat, kumpul-kumpul pedagang yang lain. Kalau Nabi tidak ikut serta di dalam kumpul-kumpulnya orang itu, Nabi lebih cenderung menyendiri. Nabi lebih cenderung menyendiri. Karena kalau kumpul-kumpul itu dengan adat kebiasaan yang belum tentu baik, bahkan tentunya ya, kadang-kadang minum-minum,
Kan bangsa Arab terkenal minum-minumnya itu. Membicarakan hal-hal yang tidak perlu, Nabi cenderungnya memisahkan diri. Nah, ketika memisahkan diri itu, Maisarah tetap mengamati. Sedikitpun beliau tidak mau mengikuti kelakuan kawan-kawannya, beliau hanya diam menyendiri di tempat yang terpencil. Sambil mengamati keadaan sekeliling, beliau berdiam diri. Maisarah sebagai seorang yang selalu mengamati gerak-gerik Nabi, dan tentu saja heran melihat kelakuan Nabi ini. Kok tidak bergabung dengan kelompok pedagang yang lain? Dalam hati Maisarah. Nah, sesampainya di negeri Syam, maka Nabi turun dari pasar Bushra, yaitu suatu tempat pemberhentian kafilah di kota itu. Tempat itu beliau menyendiri, tidak berkumpul bersama dengan kawannya, dan beliau beristirahat di satu tempat dan bernaung di bawah pohon besar sekali. Konon pohon ini masih ada ya. Dalam berita YouTube masih ada, tapi wallahualam. Ya. Nabi menyendiri di tempat terpencil dan berdiam diri di bawah pohon besar. Nah, Maisarah diam saja dan tidak bertanya dan tidak pula berani mengajak beliau beristirahat dan berdiri di tempat lain. Dan beliau pun diam saja sambil melihat dan memperhatikan keadaan-keadaan di sekitar tempat itu. Ketika saat seperti itu, Maisarah memberanikan diri dan meninggalkan beliau sebentar saja. Maisarah pengen bersilaturahim ke rumah koleganya yang ada di kota Bushra itu, pasar Bushra. Nah, ketika di tengah jalan, Maisarah ketemu dengan pendeta, namanya Mas Turo. Mas Turo, kemudian kebetulan Maisarah kenal dengan pendeta ini. Setelah pendeta itu mengucapkan salam kepada Maisarah, kemudian dia bertanya, siapakah pemuda yang duduk di bawah pohon besar itu? Maisarah menjawab, pemuda itu berasal dari tanah haram, maka ia keturunan Quraisy. Pendeta itu bertanya lagi, adakah dalam kedua matanya ada tanda merah? Kata Maisarah, iya. Maka kata pendeta Mas Turo, itu dia. Dan itulah penghabisan Nabi-Nabi Allah. Mudah-mudahan aku nanti dapat mengetahui dikala dia diangkat menjadi Nabi. Demikian kata Mas Turo, pendeta Nasrani. Selanjutnya dia berkata, tidak ada seorang pun yang berani berteduh di bawah pohon itu, melainkan dia seorang yang akan menjadi nabi dan penutup para nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena di dalam kitab-kitab yang dikuasai oleh pendeta ini, udah banyak berita beredar, bahkan tukang ramal pun berpendapat begitu, bahwa Rasul yang terakhir datang dari tanah haram, berketurunan Quraisy, cuman siapa orangnya tidak tahu, hanya ada berita. Apalagi di dalam kitab Injil lebih jelas lagi, termasuk tanda-tandanya. Nah, kemudian pendeta ini berlari menemui Nabi SAW di bawah pohon itu. Dan sesudah mengetahui sifat-sifat atau tanda-tanda yang ada di wajah beliau, lalu ia seketika mencium kepala dan kaki beliau. Ya, pendeta Masrur mencium kepala dan kaki beliau.
lalu berkata, aku percaya kepada engkau. Nah, aku menyaksikan bahwasanya engkau lah yang telah disebutkan oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, sesungguhnya aku telah melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada engkau, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab kuno. Hanya tinggal satu tanda yang belum aku melihatnya. Tinggal satu tanda yang belum aku melihatnya. Karena yang ini pasti tersembunyi. Yang lain-lain terlihat dari luar. Maka dari itu bukalah belikatmu. Bagian punggung belakang situ. Aku ingin melihat betul enggak. Kemudian Nabi memperlihatkan betul di tanda belakang. Kemudian Masyarah setelah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat memperhatikan sebentar, lalu berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya menyaksikan bahwasanya engkau itu adalah Rasul Allah lagi Nabi penutup dari wahyu yang diturunkan dan saya menyaksikan kegembiraan Isa ibnu Maryam. Ya, aku menyaksikan bahwasanya engkau adalah Nabi yang ummi yang pernah diberitakan oleh Isa ibnu Maryam. Karena beliau pernah berkata, tidak akan turun pada masa kenabian dariku di bawah pohon ini seorang nabi yang ummi lagi dari bangsa Arab keturunan Hasyim serta berasal dari penduduk Mekah. Ya. Tidak akan turun pada masa kemudian dariku di bawah pohon ini melainkan dia seorang nabi yang ummi dari bangsa Arab. Maka pendeta Masturo yakin benar dengan tanda-tanda yang sudah dilihatnya. Demikianlah keadaan dan kejadian yang mengherankan dalam perjalanan Nabi ke negeri Syam. Kemudian setelah itu Nabi SAW tiba di kota Syam dan sudah pada waktunya menjual barang perniagaan. Maka beliau menjual barang perniagaannya dibawa dari Khadijah bersama-sama Masyarah. Akan tetapi cara beliau menjual dagang itu tidaklah seperti kebanyakan para pedagang. Beliau tidak suka mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan oleh orang-orang. Cara beliau berdagang adalah menerangkan berapa harga pokok dari Khadijah dengan sebenarnya kepada para calon pembeli. Dan tentang keuntungan bagi beliau itu terserah pembeli memberi berapa. Ya. Kalau di sini kan hampir tidak ada. Bang ini berapa? 50.000. 30.000 boleh enggak, Bang? Oh, belum dapat. Padahal mah udah dapat itu. Belinya paling 25.000. Cuman kalau dikepul belum untung banyak gitu. Kalau Nabi terserah, ini saya bawa dari Mekah, butuh perjalanan sekian hari, dari harganya beli misalnya 100 dirham. Terus terang aja Nabi. Nah, kemudian pembeli memberi untung, terserah membeli berapa. Tapi yang penting dilebihkan, dapat keuntungan. Begitu cara Nabi SAW. Nah, karena kejujuran dengan mengatakan pembeliannya dengan harga yang sebenarnya, otomatis dagangannya laku keras. Orang yang membeli pun jadi tidak tawar-menawar lagi. Dikasih keuntungan, terserah pembeli berapa keuntungan yang didapat. Nah, Nabi SAW
berprinsip berapapun tentang keuntungan bagi beliau, para pembelinya telah mengedarkan sendiri dan memberi dengan cukup sekedar untuk menutup biaya perjalanan antara Mekah dan Sam pulang pergi. Nah, Masyaro ketika melihat tindakan beliau menjual barang dagang semacam ini, dia heran, tetapi tidak berani berkata sepatah kata pun. Cara beliau menjual barang dagangan seperti itu tidak disukai oleh kawan-kawan seperjalanan. Ya. Kan bisa jadi kawan seperjalanan itu yang memperdagangkan dagangannya Khadijah yang tergabung dalam kafilah itu bisa jadi menjual barang dapat untung sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahu modalnya. Dengan Nabi menjual seperti itu, tentunya teman-temannya itu tidak suka kepada Nabi. Sungguh pun demikian, beliau tetap menjalankan cara seperti itu dan dagang beliau telah habis terjual dalam waktu yang sebentar, dengan mendapat keuntungan yang tidak sedikit juga. Walhasil ini menjadi catatan oleh masyarakat cara dagang yang kemudian nanti dilaporkan kepada Khadijah. Nah, sekembalinya dari Nabi, kemudian tibalah masyarakat bercerita dalam perjalanan dengan Nabi sampai kembalinya seperti yang dia lihat. Kemudian kisahnya menikah dengan Khadijah. Nah, sekembali kafilah-kafilah dari kota Syam sampai di Mekah, dan Nabi bersama Nusar mencari dan membeli barang yang diinginkan dan dipesan oleh Khadijah. Tentunya sudah sampai ke negeri Syam, ada barang-barang yang dibeli, apalagi Nusar membelanjakan yang dipesan Khadijah. Ketika itu rombongan segera kembali dan Nusar tetap mengawani dan melayani Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan yang sangat gembira karena mengingat barang dagangan yang dibawa oleh Nabi telah habis terjual. Kemudian setelah kafilah sampai di kota Madinah, singgah di kota Madinah, Maisarah mengatakan beberapa patah kata yang merupakan sebagai permintaan kepada Nabi. Ya Muhammad, alangkah baiknya bila nanti engkau sampai di Mekah, lalu segera datang lebih dahulu kepada Khadijah sebelum engkau pulang ke rumah, dan sampaikanlah keuntungan yang besar itu kepadanya biar ia mengerti hasil usahamu itu. Nah, sesampainya Nabi di kota Mekah betul-betul dilaksanakan apa pesan Maisarah itu. Dia Nabi ketemu Khadijah lebih dahulu dan oleh Maisarah diantarkan, kemudian diterima oleh Nafisah. Nafisah itu seorang pelayan perempuan yang di rumah Khadijah. Maka Nabi diantar oleh Nafisah ke atas ruangan yang di bagian atas, tempat khusus Khadijah menerima pedagang-pedagang. Maka Nabi disambut dengan hormat dan gembira oleh Khadijah, dan harga hasil perniagaan serta keuntungnya yang diperoleh oleh beliau diterimanya dengan penuh kegirangan. Selain itu, Khadijah kagum mengetahui peristiwa yang di luar dugaan itu, barang-barang perniagaannya telah habis terjual dan memperoleh laba yang tidak sedikit.
Khadijah kagum mengingat bahwa Muhammad itu seorang pemuda yang baru pertama kali pergi berniaga ke negeri Syam. Meskipun sebelum itu dia pernah dagang pergi ke negeri Syam dahulu, tapi sebagai cuma ikut kepada pamannya, tidak berdagang. Sedang beliau, sedang kalau memperhatikan lakunya dagangan, seolah-olah Muhammad itu seorang pedagang yang pengalaman, sudah menguasai ilmu dagang, maka dagangannya layak habis. Kenyataannya Nabi baru pertama kali dan dagangannya habis. Betul-betul Khadijah kagum kepada yang ditunjukkan oleh Nabi dalam perdagangan ini. Selanjutnya, pada esok harinya Khadijah lebih tercengang, lebih kagum lagi setelah mendengar laporan dari orang yang disuruhnya, yaitu Maisarah. Maisarah melaporkan tentang kelakuan Nabi dan perbuatan-perbuatan beliau setelah dari kota Mekah sampai ke negeri Syam dan pulangnya kembali ke negeri Mekah. Oleh Maisarah dilaporkan juga kepada Khadijah tentang kejadian aneh yang dialami oleh Muhammad waktu berhenti beristirahat di pasar Busra dalam perjalanannya ke negeri Syam. Semuanya itu menambah rasa cinta Khadijah terhadap diri Muhammad. Ya, mulai ada Khadijah mulai, kan dia sudah menjanda, umurnya 40 tahun, menjanda dua kali. Dalam benaknya dia bertekad untuk tidak menikah lagi. Khadijah sudah berazam tidak ingin menikah lagi. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad, mulai terbuka, mulai mau berubah dari yang dia sudah azamkan. Silakan ajam. Kita lanjutkan sedikit. Ya, jadi Khadijah binti Khalid yang tadinya tidak ingin berazam, tidak ingin menikah lagi, padahal banyak bangsawan-bangsawan kaya raya dari suku terpandang datang melamar. Pikir Khadijah, tidak ada lagi setelah dua kali membina rumah tangga, suaminya meninggal, tidak ada lagi yang bisa laki-laki yang bisa mengerti perasaan dia. Nah, kemudian ketika ketemu Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya membawa dagangan milik Khadijah, dikasih jumlah dagangannya hanya sedikit karena baru pertama kali. Dengan cerita Nabi dan cerita Maisarah tentang sifat-sifat Nabi, maka Khadijah ingin menyerahkan bukan saja perniagaannya, dia hendak menyerahkan harta benda dan jiwanya sekalipun kepada beliau Muhammad SAW yang masih muda dunia itu. Tentunya ini dalam hati, perasaan dia. Bisikan jiwa Khadijah pada waktu itu, diam seorang diri selalu mendesak dan mendorong. Kiranya Muhammad itulah yang menjadi suamiku. Setelah aku mencanangkan tidak akan bersuamikan lagi. Muhammad itulah yang lama aku kenal-kenal. Di manakah aku mendapat seorang laki-laki sebaik selain Muhammad SAW? Kemudian Khadijah menjawab, tidak akan ada selain orang yang namanya Muhammad. Demikianlah bisikan jiwa Khadijah, dan dia waktu itu banyak berdiam seorang diri.
Nah, tradisi di zaman jahiliyah, maka orang kaya kawin dengan orang kaya, bangsawan kawin dengan masyarakat. Tidak akan ada seorang wanita, apalagi dia kaya raya, bangsawan, menikah dengan orang miskin. Itu juga yang menjadikan berat Siti Khadijah. Tapi dia perasaan jiwanya mendorongnya untuk bersuamikan Muhammad. Adapun tradisi urusan belakangan. Nah, Khadijah berpikir seperti itu. Nah, kenyataannya menjadi melawan tradisi. Karena Muhammad bukan orang kaya, dia seorang pemuda miskin, segenap familinya bukan golongan orang yang mampu. Dalam hatinya, apa salahnya dan apa cacat dan celahnya jika dia menjadi suamiku? Dalam perasaannya, bukankah dia bangsawan Quraisy juga, keturunan orang-orang baik, dikenal oleh segenap masyarakat di kota ini? Maka kiranya tidaklah akan ada celah dan jeleknya jika aku mengambilnya sebagai suami. Tentang kekayaan, aku telah cukup kaya, kata Khadijah. Kiranya cukuplah kekayaanku itu guna hidup anak beranak dengan dia sampai akhir hayatku nanti. Tetapi apakah dia akan menerima keinginanku itu? Masih dalam hati Khadijah. Demikianlah khayal dan bisikan hati kecil Khadijah pada diri sendiri ketika merenungkan nasib dirinya yang telah lama menjadi janda itu. Nah, diketahui usia Khadijah pada saat itu 40 tahun. 40 tahun perempuan menaksir seorang pemuda umur 25 tahun. Oleh sebab itu, pada suatu hari Khadijah terpaksa menyuruh seorang budak perempuan yang sangat dipercayainya, yaitu Nafisa, untuk menemui Nabi SAW di rumah Abu Thalib. Dengan tujuan menyampaikan segala sesuatu yang telah menjadi isi hati Khadijah terhadap beliau. Setelah Nabi SAW menerima uraian keinginan Khadijah, beliau hanya menjawab, belum dapat mengambil keputusan. Sekarang belum dapat mengambil keputusan. Beliau tidak mengambil keputusan karena masih pikir-pikir. Pikir-pikir. Kemudian pada suatu hari, Nafsa datang lagi ke rumah Abu Thalib untuk membicarakan soal tersebut. Dan Abu Thalib seketika itu memberikan keputusan agar disampaikan oleh Nafsa kepada Khadijah tentang pikir-pikirnya Nabi itu. Nah, pada suatu akhirnya Abu Thalib bersama keponakannya Muhammad pergi menemui Khadijah. Amir bin Ibnu As, karena ayahnya Khadijah, Khalid, sudah tidak ada, meninggal dunia, kedatangan Abu Thalib untuk memperbincangkan keinginan Khadijah terhadap pribadi Nabi. Oleh Amr Ibnu Asad diterima dengan baik dan ia tidak keberatan terhadap perjodohan Khadijah dan Muhammad, asal saja kedua belah pihak sudah saling cinta. Dan lagi sudah terpandang baik dalam pergaulan di kota Mekah karena kedua-duanya telah bertemu kebangsawanannya. Pada keturunannya, bangsa Quraisy terkenal memang bangsawan. Nah, tapi bangsawan Khadijah jalurnya orang kaya, tapi Muhammad dari keluarga yang apa adanya. Nah, begitu seterusnya, maka pernikahan itu segera dihelat sampai bertemu dengan wanita 40 tahun dan pemuda 25 tahun. Ikhwan fillah rahimahullah,
begitu sebagai permulaan masa pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad. Tapi karena waktunya, insya Allah kita sambung pekan depan. Wallahu a'lam. Aku lakukan hada wa astaghfirni wa lakum wa lisairil muslimina wa muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.